kita semua bebas memilih jalan hidup yang disukai. Tuhan pun tidak memaksakan apa yang hambanya lakukan. Terapkan demokrasi Pancasila sebagai landasan negara kita. Janganlah suka memperkosa kebebasan warga negara, karena itu bertentangan dengan peri kemanusiaan. Negara bukan milik golongan dan juga bukan milik perorangan. Dari itu, jangan seenaknya memperkaya diri membabi buta. Seluruh harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Namun hatiku selalu bertanya-tanya, kenapa kehidupan tidak merata? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Terima kasih sudah menonton.